seekor burung kecil yang lewat. Jangan pedulikan aku. Oke, nah di sini kalian tinggal siapkan aja aplikasi Jetar Shipper ya cuy ya. Kalian bisa dapatkan di Play Store untuk aplikasinya seperti biasa, dan tinggal kalian buka aja dan tinggal download aja untuk config yang udah gue siapkan di pin komen atau deskripsi video ini cuy. Dan di sini ada yang berpassword juga, tinggal kalian pilih mau yang berpassword, kalian tinggal tonton aja video di bagian gameplay untuk link yang mudah ya cuy ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalian tinggal klik aja filenya, lalu pilih ekstrak di sini cuy. Dan untuk folder hasil ekstrakan di sini kalian tinggal buka aja, dan di dalamnya ada keterangan juga, kalian baca aja di bagian readme ya cuy ya. Seperti ini, kalian buka dengan penampil HTML ya.
Nah, di sini gue udah jelaskan, tinggal kalian terapkan aja gitu ya. Oke. Nah, jika terjadi error gitu cuy pada HP kalian gitu pas login, tiba-tiba suruh back gitu ya, menghapus file yang rusak gitu cuy. Oke. Jadi kalian tinggal hapus aja folder version atau kalian pergi ke pengaturan ML-nya dan di situ ada fitur kalau nggak salah itu perbaikan konten cuy ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalian tinggal masuk aja langsung ke file 120fps-nya dan tinggal kalian tahan aja folder file seperti ini dan tinggal kalian salin aja atau potong ya cuy. Oke, kita back dan back lagi masuk ke folder Android, ke data dan cari data Mobile Legends kalian. Kalau udah ketemu tinggal dibuka aja dan tinggal paste aja di sini cuy ya. Kalian klik ke logo jadi bawah ini dan centang lakukan ke semua file terus ganti cuy. Oke. Nah, oke, untuk pemasangannya segitu aja. Gua ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah nonton sampai selesai. Jadi selamat mencoba.